Minggu malam yang panjang. Makan apa, bro? Wih. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi dengan Perleslawan. Berita terupdate tentang kabar terbaru Lesti dan Bilar yang sungguh ini sangat menarik sekali, guys. Tahukah kalian sekarang malam apa? Malam Minggu. Ya, kalian tahu, guys, si Dedek Lesti kemana malam hari ini? Ya, ke rumah Bang Bilar. Ya, so sweet banget ya mereka bermalam mingguan. Sebelumnya Lesti pun sudah mengunggah di feed Instagramnya dirinya yang berbaju kuning dan berkerudung hitam, ya, dengan menuliskan bahwa dirinya sudah siap-siap intinya untuk bermalam minggu. Rupanya, guys, ini malam minggu romantis si Dedek dengan si Abang Anjay, si Abang Bilar. Karena ternyata kenapa? Ya, sekarang Dedek itu hanya berduaan kikuk-kikuk dengan si Abang Bilar. Lah, kenapa yang namanya Mimin sebut begitu? Ya, karena omnya si Kevin Firmansyah ini, ya, dia sangat ucil sekali, guys. Dia membuktikan bahwa keluarga besarnya, kakak Lesti, Benny Mulyana, ayah Lesti, Endang Mulyana, keluarga semuanya termasuk Kevin Firmansyah, sang om, ini ada di rumah. Mereka lagi asik makan ya seafood bersama-sama. Terlihat ekspresi ayah Lesti menikmati sekali ketika makan seafood bareng-bareng. Wah, keluarga harmonis. Tapi bukan itu, guys. Tapi ya si Dede ini, kalau keluarga semuanya nggak ada yang ikut, berarti kan mereka mau malam mingguan romantis berdua aja. Kikuk-kikuk kan, guys, ya. Ah, bikin baper nih. Masa sih si Dedek sama Bang Bilar temenan? Ya gak mungkin, guys. Karena kenapa? Malam minggu aja mereka ngapel, jalan-jalan, berduaan. Wih, romantis banget kan? Lalu bagaimana kira-kira buat kalian, guys? Ya, terkait hubungan yang sebenarnya si Abang Anjay ini dengan si Dedek Lesti. Ayo, kalian jangan lupa komentar ya di bawah. Menurut kalian, Dedek Lesti sama Abang Anjay udah jadian ya? Udah jadian menjalin hubungan yang lebih serius, entah apa itu pacaran, entah apa tunangan, entah apa yang lainnya. Pokoknya dia udah serius banget, guys. Jadi bagi para Lestar, ya, pengagum mereka, ya, percayalah, semua takdir memang yang kuasain menentukan. Kita cukup berdoa saja, mendoakan mereka berdua bisa berjodoh, melenggang ke jenjang yang lebih serius, yakni nanti menikah. Itu aja mungkin, ya, guys, ya, kabar-kabar terbaru malam hari ini. Jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Malam minggu, malam yang panjang. Basi. Anjay.